Halo guys, welcome back to my channel Joy Gaming Official. Oke, hari ini gue mau bahas tentang game Digimon di NM Battle Journey, guys. Nah, di sini ada event terbaru dari gamenya, guys, yaitu Wargreymon X Digimon of the Lion. Ini sama aja membuka back, guys. Nah, lihat sendiri item diskon. Di sini harus membeli back dulu ya untuk mendapatkan item. Di sini gua ada dua-dua. Item ini bisa disimpan, guys, atau di-save di next event. Makanya gua ada dua-dua, guys. Gua juga baru main lagi. Jadi tinggal simpan aja, save aja ya, guys. Dan di sini ada reliknya. Reliknya adalah Omega Moon Sword, Omega Moon MM, apalagi Wargreymon X, Imperial Dragon, dan yang lain-lainnya, guys. Lu bisa cek aja. Cara ceknya kalian tinggal tekan aja sini ya, guys. Gua nggak dicek hari ini atau nggak top up karena nggak ada. Enggak ada pulisnya, guys. Lagi kosong. Ah, di sini ada Angel Gift, guys. Mantap sekali. Gua dapat 177 diamond. Gua dapat 487 diamond, guys. 1188 diamond. 2817 diamond. 6931 diamond. Berapa lagi gue, guys, dapatnya? 13.000, guys, dapatnya. Lumayan. VIP 7. Ini harus VIP 5 ya, dibutuhkan VIP 5, VIP 7 dan VIP 10 ya, guys. Nah, diamond gue sekarang jadi 3100, tadinya 23.000. Gue lumayan kan dapat 3000 diamond lah, 4000 diamondan. Itu enaknya Angel Gift, guys, dia bisa dapetin apa namanya gratis diamond ya, guys. Tidak lupa untuk story quest harian, guys. Beli yang memakai gold ya, guys. Dan untuk yang mau up CR, gampang, kalian terus saja tiap hari quest harian. Ke quest harian ya, pokoknya level naik, CR pun naik, guys. Nah, ini untuk quest-questnya, ini pertama di shop lu beli aja. Di sini glacery lu beli yang gold, arena juga lu beli yang lu butuhin, terlalu juga ya yang buat nambah up CR lu, dan juga tiket jangan lupa ya, guys. Misi lu tuntasin semua kalau bisa ya. Sini gua dapat VIP spesial ya, karena VIP 8 mendapatkan key, guys, gratis. Nah, friend list juga kalian quick send aja untuk ini quest dari digital pass, karena ini lebih bagus ya dapatnya. Skill, taruh, guys. Gue ini skill ini gue taikin dulu karena gue masih bintang 5 ya. Nah, ini untuk nambah up CR aja ya, guys. Cara buat nambah up CR bagi pemula, guys. Ini quest, ini quest adventure ya, harus dilakukan sehari sekali, guys. Ini ada slotnya 2 kali, jadi kalian tunggu aja beberapa menit jika udah selesai kali ya. Tunggu sampai semua. Digimon Trail wajib 60 ya, guys, untuk up CR kalian ya, guys. Dan jangan lupa untuk pilih critical dan attack ya, guys. Critical attack rage, guys, karena block itu enggak terlalu berguna sama defense. Rage ya. Kalian pulin aja 60 ya, guys, di situ. Dan Digimon Evolution juga, guys, kalian dapetin di situ dan dapatkan plugin, guys. Dan tidak lupa summon setiap hari ya, karena gratis sehari sekali.
Nah, dapat. Terus ya tidak lupa arena 5 kali guys untuk lintasi misi aja guys itu guys. Gue challenge aja sekali aja. 5 kali ya, minimal 5 kali. Kalau bisa ya 10 kali tapi kan mengurus diamond. Bagi kalian diamondnya yang banyak ya nggak apa-apa. Karena di situ 20 kali serangan di arena kalian akan mendapatkan advance wildcard. Advance wildcard guys. Dan untuk bisa start up Digimon kalian ya guys, kumpulin aja sehari sekali 10 hari ya 10 advance wildcard yang warna merah loh, bukan yang warna kuning. Yang warna kuning itu universal dan hanya bisa digunakan untuk start up apa namanya Digimon tipe SR guys. Di sini gue lawan newbie ya. Dia juga player Indonesia nih, tapi gue jarang ngomong sih sama dia. Karena rata-rata player Digimon yang udah kayak gini rada sombong guys. Terkecuali bukan gue guys ya. Gue selalu di world post apa chat world maksudnya. Mereka hanya menyimpan secret ya atau rahasia, biarin lawan-lawannya nggak pada menyaingi mereka. Jadi ya begitulah pada sombong. Kalau gue mah ya slow aja, gue kasih info, gue kasih ilmu kepada kalian. Kita main sama-sama aja. Gitu aja guys. Jadi kita sama-sama fight ya. Walaupun gitu dia. Dan tidak lupa untuk up CR, kalian harus wajib ini ya 100 ya. Karena ini nah alloy juga tuh hadiahnya bagus-bagus guys. Untuk capture ya digital quest, questnya DJ quest misi ya guys. Dan tidak lupa untuk ikut event guys. Tapi ya kalau kalian sultan ya ikut terus ya. Tapi kalau yang biasa player biasa ya mendingan siap aja ya guys. Terus apalagi ya guys, union ini wajib guys dilakukan untuk APCR kalian. Ini Bezelman Adventure ya. Ya semaksimal kalian dapetnya berapa. Kalau gua nggak jarang-jarang sih 60 ya, antara 60. Ini wajib ya guys, ini untuk mendapatkan gold artifact dan juga diamond guys. Teknik ini untuk mendapatkan apa namanya union, apa namanya gue lupa ya. Pokoknya yang bisa ditukarin di store union guys. Ini tidak lupa ya guys, random acceleration. Garurumen lotre juga jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lepas guys. Karena kalian yang dibutuhkan adalah item dari ini nih, ini apa yang tengah nih gue lupa namanya. Union coin guys. Wah, karena itu dibutuhkan untuk membeli tiket guys. Kumpulin aja sampai keluar tiket di store. Itu tiket sangat berharga guys. Tiket kuning, merah dan biru semuanya berharga guys. Kalau gua terakhir aja di free spin ya, karena biasanya jarang dapet gua ini, gak terlalu hoki gua bisa lengkap. Oh kan gak dapet lagi gua Belzebuman juga. Dan tidak lupa union challenge ya, karena ini mendapatkan item ya, biasanya ditukar jewel atau batu guys. Ini lawan bosnya adalah Belkemon guys. Gua skip aja guys kelamaan soalnya, karena darahnya itu powerful ya. Gua skip aja guys. 3 kali ya. Ini cara untuk up
ya upcr kalian atau combat power ya. Nah, udah selesai. Tinggal keluar saja dulu. Kita ke arena, guys. Di sini lu ambil aja cross server ya, wajib ini untuk ambil gold mithril stone ya. Mithril, aduh susah banget gue jadi ngomongnya, guys. Lagi kurang enak badan gue, guys. Jadinya pelan gue suaranya. Dan jangan lupa untuk squad arena, guys, untuk up CR kalian. Ini wah lumayan GG juga nih. Dan untuk squad arena itu harus 3 tim ya, bukan 3 tim, 1 tim 3 orang maksudnya. Champ trial ya, guys. Wah ngadat sinyal gua, guys. Nah, gue pengen jelasin konten tentang apa, guys. Gue juga bingung, guys. Coba kalian komentar, guys. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share video gue, guys. Terus kalian komentar, kalian mau info tentang apa, guys. Nanti gue bikin konten ya tentang itu, guys. Kemarin ada yang nanya, ada suruh cap up CR. Ini gue jelasin sini. Dan untuk up CR kalian harus mengisi Digimon Spirit, guys. Juga artifact, talon, benediction ya. Time alloy, tidak lupa, guys. Karena ini udah gue jelasin ya kemarin ya, time alloy. Jadi sehari sekali ambil gratisan aja. Kalau kalian menggunakan gold nggak apa-apa sih untuk dapetin. Nah sekarang gua ulas tentang apa ya, bingung gua. Indeks aja kali ya, fungsi indeks. Nah itu untuk upcer, situ udah gua kasih tau ya upcer menu-menunya atau langkah-langkahnya, quest-questnya ya, guys. Dan ini untuk indeks, guys, gua kasih tahu, guys. After overrunning this Digimon, you can active the index of the player. After a Digimon has start up the relic, index can also be upgraded to upgrading index will cost index upgrade score. Upgrading index will grant you stats bonus, which is effective to the world team. 3. Each activation and upgrading of index will grant index rating. When index rating reach a certain level, you can get stat bonus for the world team. 4. Obtain the crew in this combo and the crew release that level has reached level 7 yeah, and meet all special condition to upgrade. Di sini adalah Digimon ya. Jadi untuk upgrade-nya, kalau kalian upgrade akan menambahkan. Nah, di sini setiap indeks akan menambahkan status kalian ya. Ini untuk semua Digimon, guys. Dan akan terbuka ya, guys, di poin-poin tertentu ya, guys. Di sini gua udah indeksnya udah 47.000, jadi udah kebuka semua kira-kira ya. Dan paling max segini attack-nya ditambah 1827 HP, defense dan lain-lainnya, guys. Caranya kalian gampang aja, guys. Kalian pilih yang mana, Digimon mana yang pengen di-upgrade ya. Tapi ini butuh syarat ya, guys. Syaratnya adalah scroll atau nih, guys. Index upgrade scroll ya, oke. Okay. Di sini kalian kumpulin aja sampai nah syarat yang ditentuin, misal 60
Dan di sini yang paling gue belum nah, Omega Mon. Setiap bintang dapat pasti semakin besar scroll yang dikonsumsi ya guys. Tapi kalian harus tingkatin bintang Digimon kalian baru bisa meningkat. Setiap level pasti akan bertambah statusnya seperti heal point, attack dan defense. Nah di sini Omega Mon Sword gue ya bintang 5 dan dibutuhkan 480 indeks scroll ya. Dan untuk ke bintang 6 biasanya 690 ya, mana ya bintang 6 ya gue ya. Ini bintang untuk bintang 4 kalian butuh 240 ya scroll. Yang bintang 6 enggak tahu juga bintang 6 mana ya gue, ada yang bintang 6 enggak, aduh gue lupa. Bintang 6 ini bintang 6 tuh berarti bintang 6 960 scroll yang dibutuhin ya, itu lumayan banyak ya. Ini kumpulin aja, kulit saja ya guys. Omega Mon gue masih bintang 5 jadi 480 scroll yang dibutuhin guys. Yang bintang 7 kalau nggak salah berapa ya gue lupa guys, ya itu dari gue lupa dah, pokoknya lu lihat sendiri aja situ ya. Pokoknya setiap bintang yang diupdate di Digimon lu semakin banyak konsumsi scrollnya ya, tapi semakin bagus CR yang didapat. Dan di sini ada indeks rankingnya ya, lu lihat sendiri ranking gue masih ranking 5, masih kalah yang lain karena gue masih butuh banyak indeks ya. Gue lagi ngumpulin buat upgrade si siapa nih, si siapa ya? Gue lupa, Jasmine GX gue ya. Nah gue lagi nungguin ini aja, gue lagi college aja gue. Nah itu fungsi indeks guys, segitu aja dulu, ntar besok gue update konten tentang yang lain. Kalau lu mau apa namanya, mau minta info atau konten apa yang pengen gue bikin besok, lu komen aja guys. Kalau gue juga bingung mau buat konten apa. Oke segitu aja guys, trik dari gue guys, semoga membantu kalian menambah ilmu kalian dalam Digimon ini guys, semakin kuat semakin bagus karena persaingan itu ketat guys. Walaupun ketat, kalau sama-sama online kan kita enak guys, jadi kita punya semangat bermainnya guys, tidak malas gitu guys. Oke segitu aja, jangan lupa subscribe, like dan share video gue, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan semoga bermanfaat video ini, dan sampai jumpa di next video.